Oke, baik sahabat, kita akan survei untuk lokasi film. Nantinya jadi lokasi syuting film Bunga Arum Cempane. Motor bisa nanti biasanya kan? Ya, kau benar. Bisa, Bang. Turun bisa, naik enggak bisa. Di sana ada kampung. Luar biasa. Kita lihat, di situ ada kampung. Naiknya nih, wah, lumayan licin juga ini kalau kita naik. Kampungnya masih alami, natural ya. Ada di balik gunung juga. Selap nih, ya. Naik motor. Kau bilang deh, Pak. Ada dorong. Abang bilang apa tadi? Bisa kan? Bisa. Kenapa bisa nih? Bisa nih. Hati-hati. Kamu jatuh boleh, tapi yang penting kameranya jangan jatuh. Bisa jauh nggak? Nggak. Anjing siapa ini? Penjaga kebun. Hei. Memang. Penjaga kebun, jaga rumah lah. Oh, memang. Banyak ramai. Nah, lihat makin di atas pintu ini banyak anjing tu. Anjing tu jaga kebun pisang. Biar dia makan tupai. Makan serak. Ah, ugal lo ambil. Kalau lo kon siapa nak siapa ambil. Kawan lo, kawan nak cari nak cari. Ini sedap lokasi ini kan? Cuman itulah masalahnya. Apalah? Terlalu sempit lokasi ini. Kalau untuk perkampungannya oke. Tapi kita perlu survei lagi tempat yang lain. Kita di Bangka Belitungnya Kalimantan Barat. Ha ni. Tau? Ni dok buah rumah ni. Ini dah pola mas ni. Oh, sana bisa adik bisa jalan gitu. Itu. Ini tampak besar. Oh. Oke, sahabat, kita sekarang ada di apa nih? Batu Teritip. Ini tuh motor bisa enggak? Udah yang handal hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Profesional. Angkut anaknya bisa nggak? Berarti. Kami ini survei untuk anak bah, mau buat film. Oh. Eh. Bagaimana? Bapak kampung. Woi. Jadi ini sahabat aktivitas dari masyarakat di Batu Teritip berkebun ya bang ya. Kemudian nelayan, yang nelayan. Sekolah nek ini, nek ini. Sekolah? Kelas berapa? Dua. Mana sekolahnya? Tahu. Tahu sana ya. Apa anak penghasilan di sini kak selain kebun sama nelayan? Tidak ya, mituan. Kebun ini durian. Durian mana? Ia tak ada buah hak. Eh, kemarin? Kemarin tu ada kah? Sudah 2 tahun tak ada buah durian kami. Eh, ya. Yang lain musim apa sih? Ada musim tu? Kan? Dia masuk TV lah. Ini kan nano, pisang kecil sini kan. Pisang kelapa cerah lah. Ya, ada 3 butir rumah, 4 ya. Sama anak. Sahabat, ini bakal nanti menjadi calon rumah Datuk Cempane atau tuh atau apa ya? Ya. Rumah-rumah klasik. Boleh di sini. Oke, juga pakai. Iya. Wah, nyoh ada sini nih nih. Nih, lihat di sini. Iya. Ya, keren. Ini nanti yang mau diamankan nih. Oke, sahabat, ini
lokasi pohon beringin atau pokok kayu are. Nah, itu aktivitas itu keren, coba kita lihat. Aktivitas masyarakat ketika tele. Nah. Itu. Iya. Luar biasa. Sini pun bagus view ada sini. Tinggal tempat kursi untuk mereka nyantai. Sini asetnya bagus, Pak. Cuma kelemahan sini ini kan suaranya. Suara terus ini agak kumuh. Buat lu banyak ya kambing itu. Kami ini nanti anu mau buat film gue. Iya. Wow. Ya lah, makasih lah Bu ya. Kami super super. Ah ini jalan bagus ya mah. Lah. Mana? Ini lah di lorong nih ha. Ya dia apa tu? Sahabat ini lorong keren. Ini sepertinya nanti untuk syuting pada saat adegan romantis barangkali atau sedang galau. Kita lihat jalan maju terus, coba maju set gitu ya. Semuanya enggak sedap nih Jin. Jalannya nih pakai semen. Wah ini zaman dulu kan wajar kak, ada semen enggak? Iya ada tapi enggak seperti ini semen, dulu bergaris-garis semen enggak apa sih, kan ini kan enggak mencerminkan modern kak. Jadi di aspal. Oh. Klasik kali. Nanti kan bisa diakali. Diakali di tun. Nanti kan tun ya. Ini kan warna itu. Tun apa itu tuh? Tun sepia. Tapi ada warna. Ah, ini kan ada. Batu. Hey, apa batu? Ada. Ya? Masa ada di sini mah. Ya, buat pengen. Oh, mandi. Nah, ini lokasi untuk nanti kita yang pilih. Wih, cuci piring ke Bu. Kami numpang. Tinggal, Mangai. Iya. Kami ini kan hidup di Batu Tretip. Masih ada enggak rumah uang di sana? Ah, iya. Iya. Nah, ya nih. Kalau nanti kami syuting film mau enggak jadi pemain? Mau. Mau nyambi orang. Mau. Mau jadi adegan aku, adegan anda ya, nyi pelet ya. Sudah kami lewat alo ya. Makasih lah. Terima kasih. Rencananya mau syuting film sini, Pak. Oh, ini sudah kan ya. Mau anu untuk ini lagi survei lo. Lokasi film Tiga Uang Kampung lah. Oh, sudah tahu waktu suku Dani ada lagu apa kan? Lagu dah ada. Kalau lagu itu waktu suku Dani kan dah ada lagu dia no. Jadi nanti film ini untuk mengenalkan anak kita sini. Orang daerah ni tengok rumah dia tu macam rumah kita gini. Rupanya sekali dia anak pulau kumbang. Nanti kita di rumah tes suara ya kan? Nanti ada beberapa spot yang kita akan tes suara di sini. Dialog, wah. Wih, keren. Ini pun bisa Ukraina, ha? Mm-mm. Ini tangan ini bisa. Bawah ini. Tapi yang betul-betul lokasi hutan tak ada nih. Betul-betul lokasi hutan? Ini, ya. Dalam. Ini, bos. Nah, kau setuju, ya, Gin? Ini rumah apa nih, Gin? Untuk siapa? Wah ini klasik nih. Lokasi ini nih Gin. Aduh. Ini rumah Datuk Salinilam nih. Rumah Datuk Salinilam. Hah? Datuk Salinilam. Misi bang. Kami survei lokasi untuk buat film rencananya. Eh cucu tangga isi ambilan dibakar mbah. Tahu hari ini ada cuman masalahnya satu sih Ken, kita tak bisa bermalam.
Emang ada mau bermalam gitu? Rencananya ada nak bermalam. Tempat luas aja kan nak kali. Minap. Di mana tuh? Di bawah. Tang? Kajang tuh pantainya. Oh iya. Ya pilih ya yuk. Wah, kalau tang ini bisa nih kan kita syuting nih. Tang, mana yang hutan benar-benar hutan? Sebelah ini sih kebun pisang orang. Nah, tapi kok lokasi kesini ini kejauhan nih kan? Hah? Enggak. Apa? Kejauhan. Dekat. Gampangnya bosan di sini. Kita dah setengah jam dah berjalan nih. Tapi kayaknya yang aman di Pasir Mayang lah hutannya. Bukan masalah Ambone, lokasi tak anaknya mah yang lapang tuh. Yang untuk bersilat tuh. Aku lebih dapat di sana gini daripada di sini. Ini mah. Macam gini nih. Saya ingin berjelek ni. Apa? Sini berkelahi. Sini berkelahi, sini ngomong di pantai. Kau mau dialihkan ke sana, bisa. Kalau di sini nih, hanya suasana perkampungannya dapat. Kan sini kan, di dalam frame itu kan, di out frame langsung sambungkan in frame-nya ke Pasir Mayang. Iya. Iya, betul. Jadi kita habiskan semua di sini. Nanti adegan yang lain di tempat lain. Nah, itu fungsinya harus ada dua orang yang mencatat itu. Mencatat kontinuitas. Shoot apa yang belum di-shoot, apa yang udah, shoot apa yang ditambahkan. Iya, yeah, betul. Jadi tak bingung nanti dulu. Nah, tugas mereka tu nyortir folder tu. Bukan adegan per adegan. Di folder-folder kan pakai editing yang mantap tarik. Iya. Yeah. Kalau suara perkampungannya oke. Okay. Apa? Apa suasananya? Dapat suasananya di sini. Di sini ke? Ah. Aruna. Jangan pernah engkau berdusta kepada aku. Dengan tensi agak rendah sedikit. Tensi agak rendah sedikit. Aruna. Tahuilah. Hari ini aku akan pergi ke gunung. Ambil pisang. Aku udah ngebas. Keren ngebas aja. Ini bagus nih. Betul. Wow. Wow. Berhenti lo dek. Nah, ngomong lo dengan abang tuh. Tanya. Dengar lah. Jelas kalau suara yang mengalahkan suara itu mengalahkan suara yang ngomong ini nih. Berarti emang lu tahu lah kan kita lu mencoba pakai kinwood. Sebenarnya banyak uji yang pakai kinwood. Dah maksimalnya berapa buat atau enggak ni tu lah. Nggak pakai ini pun bisa. Ini kan karena suara ini kan jelek nih suaranya. Tunggu lo, aku oke. Jadi di sini kita lagi cobakan suara dengan suara jangkrik. Kuat, lebih kuat suara jangkrik atau suara yang ngomong. Kalau ini tidak memungkinkan, kita cari lokasi lain. Oke. Nah, yang kita hindarkan ini suara ini mah. Angin sih tidak terlalu kuat nih. Cepat kan? Loh, itu lewat angin. Loh, aku ini kan movement. Halo? Tidak ada, Pak. Ini ada, ini kita tepuk ya, Pak.
Oh. Iya, yeah, enggak ada sepuk. Oh, ini ada pasir, ini cantik. Itu cari apa sih dak tu? Hah? Cari apa tu bang? Sidak tu bang? Cari apa tu sidak tu? Kami ini survei film mau untuk lokasi syuting lah. Oh. Jadi siapa nama bang ni bang? Sopian. Bang Sopian ya. Ini asli penduduk sini bang ya? Ya asli penduduk. Di bumi apa nih? Oh gitu. Ini nelayan nih bang ya aktivitas hari-hari ya? Nelayan. Hmm. Kami rencana mau syuting nanti sini nih bang. Rencananya ini mau cari lokasi yang pas loh ah. Lihat-lihat lokasi yang. Oh, kami lihat-lihat itu ah. Ya bang yo, lanjut Mas Sopian ya. Jalan-jalan loh. Tuh pak. Apa dibuat pak? Siapa nama pak? Gidon. Pak Gidon. Kami rencana nanti mau lokasi syuting nih pak sini nih. Cari yang bagus, ano lokasi-lokasinya. Kok di sini apa sebagai nelayan?